Ma, orang beriman kok ngelokro nggak ada jemaah. Orang beriman kok merasa lemah, insecure, melihat teman udah sukses kita, ah kenapa sih saya belum mencapai yang teman-teman saya capai. Tenang jemaah, semua ada waktunya, semua ada masanya. Jangan minta matahari terbit lebih cepat karena matahari terbit pada waktunya. Jangan minta bulan bersinar lebih cepat, bulan pun bersinar pada waktunya. Tenang, semua akan bersinar pada waktunya. Sekarang teman kita udah sukses, alhamdulillah, kita doakan makin sukses, makin barokah. Nanti ada waktunya kok jemaah. Jangan ngebet-ngebet, us teman beli ini, pengen punya. Sabar. Ya, kalau emang kita di sini ya nikmati dulu. Saya berulang kali bilang ya jemaah. Kenapa pentingnya nikmati proses? Karena proses yang dinikmati itu mengundang kepantasan ketika nanti sudah kita miliki yang kita harap-harapkan itu. Nah sekarang jemaah begini. Jemaah nggak mau nikmati proses, pengen punya instan. Tetangga beli mobil, jemaah janjani belum pantas. Mohon maaf ya jemaah, misalkan kita belum pantas punya mobil. Tapi kita paksain, akhirnya ngutang sana sini, kena riba, mobil datang. Satu hari pertama, dua hari pertama, tiga hari pertama, seneng. Hari kelima, goyang mikir cicilannya gimana ya. Begitu diajak muter-muter, hari ke-6, bensinnya habis. Pas ngisi bensin, sekali ngisi full tank 500 ribu, piye. Biasanya ngisi Honda Beat 50 ribu full, ini ngisi Honda Jazz 500 ribu belum full. Misalkan, makanya saya bilang proses itu penting supaya ada kepantasan. Nanti udah pantas dikasih sama Allah jemaah. Lalu nggak diminta dikasih kok. Ingat nggak kata Nabi apa? Man kanatil akhirati hammahu. Kalau kamu jadikan negeri akhirat cita-cita yang paling utama, kayakan hatimu. Dan dengar satu hal, wa atathun dunya wa hiya ragimah. Dan Allah datangkan dunia kepadamu dalam keadaan apa? Tunduk terhina. Dunia datang sendiri. Allah bilang sama malaikat, "Wahai malaikat, kasih dunia ini sama hamba-Ku yang hanya menjadikan dunia sebagai wasilah untuk mendekat kepada-Ku. Kasih, kasih, kasih. Aku suka sama dia. Aku suka sama dia." Hadirin, makanya ya, mohon maaf sekali lagi jemaah. Nikmatin aja kepantasan. Jangan ingin tergesa-gesa. Belum pantas punya rumah, maksain KPR. Akhirnya mumet, tiap malam tidur gak tenang aja mikirin. Kan Allah bilang, yang halal nikmati. Yang belum bisa dimiliki, sabar dulu. Sabar dulu jemaah. Nanti kalau udah pantas dikasih, dikasih. Kalau udah pantas dikasih, gak mungkin enggak. Wallah pasti dikasih. Ini kamu udah pantas. Dan yang paling tahu pantas tidaknya seorang hamba menerima sesuatu itu siapa yang paling tahu? Allah. Yang paling paham kapan waktunya siapa? Allah. Hambaku sudah pantas ya. Yuk nih tak kasih pelan-pelan. 1, 2, 3 dikasih. Kan kemarin mau minta air 20 ribu liter. Lah nyiapinnya cuma wadah 1 gelas. Dari grojok mati tenggelam jemaah, betul? Lah mintanya berapa ribu liter? 20 ribu gak kira-kira. Wadahnya berapa? 1 gelas. Segelas itu ya seliter aja kadang. Luber jemaah. Ini minta 20 ribu. Berarti harus gimana? Siapkan dulu wadahnya 20 ribu liter. Allah nanti ketika menguyur atau mengguyur 20 ribu liter itu kita gak tenggelam. Karena ada wadahnya, minta itu dipantaskan. Ya Allah, pantaskan dengan ilmu, mudah-mudahan mudah. Pantaskan dengan kebaikan, semoga bisa. Begitu loh jemaah. Nah ini nih yang halal, nikmati. Karena itu fil hayat,
Lilladzina amanu fil hayati dunya. Itu perhiasan kalian hidup di dunia. Yang senang silakan. Pakai jam yang bagus kalau punya. Beli tas yang prima kalau punya. Beli kendaraan yang nyaman kalau punya. Rumah tempat tinggal yang asri kalau punya. Silakan pakai. Fil hayati dunya itu perhiasanmu untuk hidup di dunia. Boleh. Terus. Khalisatayyawman qiyamah. Tapi nanti ada yang khusus untuk mereka pada hari kiamat. Ada yang khusus dikasih pas hari kiamat. Nah yang kita belum punya rumah, tenang. Allah gak marah kalau kita belum punya rumah di dunia. Allah gak nanya loh besok. Hambaku dulu di dunia punya rumah gak? Gak punya ya Allah. Gimana sih? Gak ditanya. Punya mobil gak? Gak punya ya Allah. Gimana sih? Allah gak mungkin nanya begitu. Yang Allah tanya tentang sholat, amal salih, interaksi sama Quran enggak, sama syariatku kamu manut enggak, itu yang ditanya. Mobil enggak ditanya. Maksudnya enggak ditanya, ya bukan jadi prioritas pertanyaan, tapi kalau kita dikasih mobil lalu ditanya, untuk apa? Lah ditanya. Wa amalihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, kata Nabi, yang ditanya tentang harta itu dapatnya dari mana, wa fima anfaqa, dan dikeluarkan untuk kemana, itu ditanya. Dapat, ya dapat ya Allah. Dari mana? Dari sini ya Allah. Sebut, nikmati, pakai, tunggangi untuk meraih syurganya. Itu loh nikmat tuh, begitu hidup jemaah. Nikmatnya tuh ditunggangi untuk meraih surga-Nya Allah. Jadi menikmati hidupnya demikian.